Dalam rangka mempererat tali silaturahmi antara warga di rantau, Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo, Provinsi Papua, menggelar buka puasa bersama dengan Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano dan masyarakat Gorontalo di Kota Jayapura Sabtu 19 Mei 2019 di Aula LPTQ Kota Raja. Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano dalam sambutannya mengajak masyarakat Gorontalo agar tetap menjaga hubungan baik antara sesama masyarakat di Kota Jayapura. Teristimewa sesama warga Gorontalo dengan saling membantu dan menjaga serta menciptakan kedamaian di Kota Jayapura. BTM juga berterima kasih atas partisipasi masyarakat Gorontalo di Kota Jayapura yang sudah mendukung program pemerintah Kota Jayapura yakni kebersihan lingkungan. Ini organisasi kemasyarakatan. Kita saling bantu lihat, tolong satu dengan lain sebagai keluarga besar orang Gorontalo di tanah rantau. Terima kasih atas partisipasi untuk Kota Jayapura sudah bangun taman yang mempercantik kota ini. Untuk itu, jaga hati dan jaga kebersihan. Kebersihan di rumah, di lingkungan, juga kebersihan hati. Ini juga harus dijaga. Sementara itu, Ketua KKIG Provinsi Papua dalam sambutannya mengajak warga Gorontalo untuk terus mendukung program pemerintah Kota Jayapura dengan tidak menggunakan kantong plastik untuk berbelanja, tetap menjaga kebersihan lingkungan, serta taat administrasi sebagai penduduk Kota Jayapura yang baik. Merlan Uloli menambahkan bahwa warga Gorontalo harus bersyukur karena tidak semua kepala daerah dirantau, seperti Wali Kota Jayapura yang mampu mengayomi semua lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan tertentu. Untuk itu warga Gorontalo harus terlibat dalam pembangunan di Kota Jayapura. Dan kita bisa mendapatkan itu dari figur pemimpin kita. Dan ini yang perlu kita syukuri. Kita syukuri bersama dan mari untuk itu kita wujudkan rasa syukur itu melalui kita punya peduli terhadap program-program pemerintah khusus kebersihan. Saat ini tidak boleh lagi kita membawa kantong plastik ke pasar maupun ke mall. Jadi itu kita siapkan, kita punya tas dari rumah. Ini adalah program pemerintah. Dalam buka puasa bersama tersebut, juga dilakukan pembagian 90 paket sembako kepada warga Gorontalo yang dikumpulkan secara sukarela dari keluarga Gorontalo yang merasa mampu. Dari Kota Jayapura, Papua, Surya Balubun, melaporkan untuk Noken Live.